Hello Earth, welcome back with me and this our brand new project Yamaha FZ6 alias FZ6 and we are the Earth. Oke okay guys, jadi hari ini gue kedatangan tamu jauh banget yang dimana gue sebenarnya sih pengen nge-present tuh nanti setelah ada pekerjaannya yang sudah terjadi di motor ini guys. Tapi berhubung nih gue buat opening project part 1 restoration FZ6, gue akan mengasih tahu apa aja yang ibaratkan kita akan sampaikan di sini guys. So stay tune terus. Oke guys, yang pertama kita lihat di sini bahwa sebenarnya motor ini bisa dibilang masih Orion dan OEM guys. Bawaan pabriknya tuh seperti ini. Dengan basic motor tunggangan riding yang menurut gua tuh asik banget guys. Ini berbasic mesin juga 600cc. Tapi bedanya dengan R6 yang kemarin tuh kalian boleh cek garapan kita ada di sini linknya. Ada 2 R6 yang kita udah selesaikan. Lalu kita kedatangan tamu lagi dengan FZ6 ini. Kita melihat bahwa wow, ini motor sih quite big bike ya. Jadi emang sport bike yang bernuansa touring. Kenapa gue bisa bilang ke kalian bahwa ini riding posisinya seperti ini guys. Ini enak banget. Kalau menurut gue yang tidak membuat si postur badan ini tuh nggak menolak tua gitu ya. Jadi ini nyaman banget sih. Jadi kayak kalau kalian lihat juga mungkin ini adalah versi fiction digedein. Alias tim media kita pun juga menggunakan fiction. Begitu gue ngeliat ini motor kayak wow. Ini the real street fighter bike guys. Ini keren banget dan tentunya powerful banget secara tenaga ya. Apalagi kalau udah bicara soal Yamaha yang ibaratkan konstruksi mesinnya tuh dia akan mencari torsi daripada top speed guys. Ini tentunya motor bakal nyaman banget kalau kalian bawa touring, kalian bawa jalan-jalan santuy gitu udah pokoknya enak banget. Nah, kemarin gue sempat ngecek-ngecek sampai akhirnya gue menemukan ada beberapa titik bahwa ini motor gue harus lakukan magic paint kita dari segi rangka, dari segi finishing tanki cat warnanya, dari segi part-part kecil-kecilnya tuh yang udah ibaratkan ini sudah termakan usia guys. Kalau kalian mau lihat ini boleh detailnya di sini, mungkin kalian lihat ini udah bocel-bocel, apa ya bahasa formalnya, apa lecet-lecet ya, dekil ya, catnya kemakan usia nih, jadi udah fading banget warnanya. Dan tentunya kalau kalian mau lihat dari silinder bloknya juga sendiri, ini sudah banyak banget gompalan-gompalan. Gue nggak ngerti ini kenapa gitu, tapi yang jelas nanti gue usahakan gimana caranya ini mobil, bukan mobil, motor guys, ini motor gue akan turunin mesinnya sampai akhirnya ini tercat satu per satu nih partnya. Jadi bakal auto glowing, shimmering, splendid, shining, dark ya. Jadi begitu. Tentunya ini akan gua restorasi total. Kalau kemarin tuh gua obrolkan dengan si omnya tuh kayaknya warna ice blue keren. Jadi dia pengen membikin karakter yang ibaratkan ini motor bakal eye catching banget di jalan. Ditambah lagi dengan rangka yang ibaratkan mungkin akan kita bikin warna menjadi gunmetal, alias sebenarnya ada inspirasi warnanya dari mana. Kebenaran si omnya juga pemain motor 2 tak di sini. Jadi tampilannya ini motor tuh akan menyamai dengan motor pertama kalian. Sampai akhirnya ini motor jauh-jauh dikirim ke kita nih, sampai subuh-subuh baru landed di Cirebon. Sampai akhirnya gue udah coba sendiri dan gue lihat sendiri, oke okay, ternyata ini motor yang emang bener-bener butuh restorasi total dari secara pengecetan dan restorasi per baut-bautan guys. Nah, untuk lebih afdol lagi, mungkin gue gak bisa banyak present apa pekerjaan-pekerjaannya. Yang jelas buat kalian yang kepo-kepo mungkin suara FZ6 seperti apa, dan lebihnya lebih afdol juga dalam kita men-taking motovlog di sini. So kita langsung aja nyalain, kita dengarkan suaranya guys, let's go. Oh.
guys, di sini untuk suara rauman 600 cc ini motor yang ibaratkan tuh halus banget ya dan soft banget, berhubung ini juga masih standar guys. Jadi menurut gue yang lihat begini kayaknya sih nggak perlu ganti knalpot karena alunan si gerungannya tuh malahan kata gue enak banget guys. Keren. Nah kalian lihat juga bahwa di sini mungkin mudah-mudahan tertangkap ke kamera guys, ini mikanya udah agak sedikit menguning nih guys, alias kemakan umur. Jadi udah fading-fading, yang ibaratkan nanti kita coba semaksimal mungkin kalau bisa kita lepas si mika dan kita lakukan pemolesan dan pemberian clear ulang ke wilayah headlampnya. Ditambah lagi ini dengan lampu Ultraman ini kayaknya nggak cocok banget dengan gua. Apalagi warna-warni seperti ini, biru, pink, no. Kayaknya gua akan mengganti lampunya juga menjadi warna orange si bohlamnya. Ditambah lagi dengan lampu sein yang ini. Kemarin gua ngecek sih, yang sebelah kanan nyala, tapi guys sebelah kiri die. Nah kalian boleh komen aja di bawah, cocoknya menggunakan lampu apa yang cocok untuk perwilayahan sein yang bisa mengimbangi gambotnya nih motor dengan lampu seinnya tuh cocoknya dengan model seperti apa? Boleh banget komennya di bawah. Dan tentunya guys, jangan lupa juga bahwa ini knalpot kalian. Jangan kaget, ini di bawah bukan nggak ada knalpot, tapi knalpotnya di belakang di atas. Jadi ini udah mirip banget seperti R1, seperti 848 Ducati. Ini knalpotnya udah di atas semua nih. Ini yang menurut gua juga menjadi salah satu daya tarik dari motor FZ61 ini guys. Aduh, gua masih ketagihan guys. Ntar gua jadi pengen riding kalau terusan. Oke guys, lanjut lagi. Jadi kemarin gue sempet udah ngomong ada beberapa part yang kita akan sedikitnya custom di sini. Berhubung kita di sini juga lagi ngerjain beberapa project custom, guys. Nah, di sini gue sendiri untuk berbicara soal FZ61 ini, gue kemarin udah sempet sebut namanya Undercowl, guys. Dan tentunya di sekarang gue present di day 2-nya nih, gue udah ngasih tahu dan akan menunjukkan konstruksinya seperti ini yang gua buat. Untuk basicnya gua tentunya akan tetap menggunakan plat guys, besi plat. Kenapa? Karena ini kalau untuk kelas moge tentunya beban dan panas dari hawa mesinnya sendiri aja tuh kita yang harus ibaratkan pertimbangan matang-matang, sehingga akhirnya gua memberikan materialnya menggunakan plat. Mudah-mudahan nanti kita bentuk akan jauh lebih baik dari yang sekarang. Nah, ini adalah konstruksi basic yang kita sudah ciptakan nih guys. Jadi kalau kalian mau lihat ini di wilayah mesin juga tuh sebenarnya udah ada kupingan-kupingan bracket guys, tapi berhubung ya balik lagi ini FZ6 dengan kondisi seperti ini tidak ada undercowl, sampai akhirnya gue bikinin dan nanti akan gue potong segini guys, agar tetap terlihatnya tuh nggak terlalu kotak banget seperti ini. Nah, kalau kalian juga perhatikan, ini adalah konstruksi yang gua desain juga agar tetap mengikuti garis bodi cembung dari FZ6. Kalau cuman gua nggak ketok-ketok alus, nggak bikin lingkungan, bukan lingkungan ya, lingkaran R-nya, jadi si bodi ini nggak flat kotak. Jadi ini gue bikin garisnya tuh agak membulat sedikit agar menyeimbangi dari desain ini guys. Jadi benar-benar part-part seperti ini gue akan detail sendiri bersama tim art di sini. Dan gue akan present sedikit apa aja yang akan gue rubah setelah gue sudah menyelesaikan basic dari undercowl-nya sendiri. Yang pertama, ini motor akan gue karbon untuk menyeimbangi dengan tren zaman sekarang, karena tren zaman sekarang itu lebih ke arah modern ya. Jadi forged carbon akan gua masukkan alirannya terhadap motor FZ61 ini, dan wilayah yang akan gua karbon adalah ini spakbor depan, undercowl, dan tentunya nih behel belakang.
Behel belakang tuh yang ibaratkan gua sangka tadinya tuh cuman beberapa part bagian kayak kecil, ternyata behel belakang FZ6 nih ini menjadi satu dengan lampu stop lampnya nih guys. Jadi ini akan segelondong gua carbon forged nih. Dan sisanya akan gua mainkan dengan finishing cat magic paint kita dari @earth_premium. Mungkin gua enggak bisa panjang-panjang lagi karena ini gua akan lanjut lagi build undercowl-nya sampai rapih dulu. Setelah itu nanti kita akan take out semua ini motor dan tentunya mudah-mudahan dari semua hasil tangan kita di sini bisa terekam oleh tim media. So, stay tune terus aja. Mungkin day 2 gua akan kasih tahu bentuknya. Gua udah ciptakan seperti itu menggunakan material plat dan kita akan sebentar lagi membentuk untuk lebih sempurna di masalah perbentukannya, oke? Lanjut guys. Nah, jadi gitu guys. Hari ini mungkin gue nggak bisa panjang lebar lagi. Mungkin project FZ6 mulai nanti minggu depan. Ini berhubung weekend guys. Gue mau kasih tahu kalian juga kalau weekend paling enak chillin di mana. Buat kalian yang penasaran, kita di sini udah ada di Earth Space Instagramnya itu. Kalian cek aja. Kalian mau chillin senja week and dating gitu, itu kalian bisa langsung datang aja ke tempat kita karena kita sudah menyediakan tempat tongkrongan buat kalian otomotif entusias di mari. Oke? Dan tentunya hari ini gue nggak lagi pakai kaos Earth dari @earth.industry. Kalian boleh cek aja karena gue hari ini abis ada acara yang ibaratkan gue nggak standby di bengkel, jadi gue nggak pakai baju itu. Tapi buat kalian yang boleh mau ngecek baju itu ada apa aja yang masih ready stock karena kita sistemnya bukan PO alias get fast as you can alias cepet-cepetan, nggak ada produksian kedua, oke? Jadi langsung aja kalian cek di all digital market kita, Shopee, Tokopedia, Grab, kok Grab sih? Bukan Grab ya? Shopee. Tokped, Bukalapak guys. Oke, pokoknya langsung aja cek dan langsung check out guys. Oke, mungkin hari ini gue akan sedikitnya berpisah karena unit ini FZ6 ini akan gue bongkar dengan tim Earth. Mudah-mudahan nggak ada kendala dan bisa menjadi salah satu rekomendasi modifikasi motor-motor non-fairing seperti ini buat kalian semua. Mungkin hari ini segini dulu. Thank you for watching and be the best on Earth guys. Bye-bye.